Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, maaf nih, saya ini baru bikin lagi konten, guys. Karena mungkin ada kesibukan bersama dengan keluarga. Oke, biasa ya. Jumpa lagi nih bersama dengan saya, yaitu Rohman Yusuf Channel. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan, guys, ke daerah Tanah Abang. Kita pengen lihat nih situasi toko-tokonya. Dan kita juga sekalian mau belanja-belanja nih, yaitu mukena. Nah, biasa nih ya, sebelum kita bisa melihat bagaimana kondisinya dan bagaimana suasananya yang ada di Pasar Tanah Abang. Biasa nih, yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu. Yang sudah mensubscribe channel kami, jangan lupa ya, tinggalkan like dan komennya agar saya selalu semangat memberikan video-video baru, konten-konten terbaru seputar ekonomi dan UMKM yang ada di sekitar Jakarta. Sebelum kita bisa melihat bagaimana videonya, biasa ya guys, kita intro berikut ini, cekidot. Thank you.
Nah, oke guys, itu adalah kondisi terbarunya ya. Itu adalah kondisinya dari Pasar Tanah Abang. Nah, jadi buat kalian semua nih yang ingin belanja baju, mukena dan yang lainnya nih di Tanah Abang, silakan di situ. Di situ banyak sekali para penjualnya, guys. Ada blok A, blok B, bahkan ada lantai GF, GF1 dan yang lainnya. Tapi ingat nih, saya berpesan ya buat kalian semua nih, bila mana kalian ingin ke Tanah Abang, tetap selalu jaga tuh barang bawaannya, karena di situ tuh banyak sekali pencopet. Jadi kadang-kadang kita nggak kerasa nih, tahu-tahu berpindah tangan. Nah, itu adalah kondisinya. Jadi cukup ramai ya guys ya. Ada beberapa ramai, ada mungkin beberapa sepi, tapi itulah Pasar Tanah Abang. Oke, cukup sekian saja ya video kita kali ini. Saya cuma hanya berharap kepada kalian semua yang belum mensubscribe, bantu dengan mensubscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan bagi kalian pula yang sudah mensubscribe channel kami, biasa ya, tinggalkan juga tuh like dan komennya. Nah, bila mana kalian menyukai video-video dari saya, harap bantu share ke teman-teman wadah sosial media kalian semua, baik itu ke Instagram, Facebook, WhatsApp dan yang lainnya. Nah, kita cuma hanya berharap nih kepada nanti presiden yang baru yang akan dilantik di bulan Oktober, semoga ekonomi di Indonesia yang tadinya sepi semakin ramai, yang sudah ramai menjadi tambah ramai lagi. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Bila mana ada kekurangan dalam pembuatannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan dan keselamatan kalian semua. Wassalam.